Oke guys, jadi ini first time ceritanya kita nightmare. Ya ini udah mulai aja. Ya jadi kita udah fase 5. Nah di sini bosnya muncul semuanya ya nantinya. Ada 3 yang kecil dan satu bosnya yang paling gede itu ya tangan-tangannya itu namanya Money Boss. Wah ini kita pakai yang kecil-kecilnya kita pakaiin bio mas misil aja ya. Nah nanti kalau yang buat tangan-tangannya itu kita siapin red plasma di sini. Aku sebenarnya nggak bawa banyak. Aduh, hancur ya guys, towernya. Oh jadi kalau kita kena lock kita ngancurin hancurin towernya sebelum dilempar ya. Itulah pokoknya. Oke, kita tembak dia udah kena kayaknya. Yang kecil-kecilnya. Oke, di sini lumayan kondusif ya servernya. Lumayan adem. Walaupun ini partian 40/40 ya. Wah, tuh lihat guys, ratingnya langsung nambah banyak. Jadi gitu ya, awal-awal dia imun tangannya itu. Jadi kalian tembakin aja dulu bocil-bocil ini. Kalau misalkan terjadi nge-lag dikit ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga rame-rame gini. Wajar aja guys. Ya jadi nanti ini tuh kita dibagi beberapa tim juga ya. Ada yang jaga sebelah kanan, belakang. Karena bosnya itu ada 3 soalnya guys. Tapi ini lumayan cepat mereka bisa kelarinya. Karena kita semuanya pakai bio. Bio misil dan red plasma. Oke kita pindah ke tangan. Oke, kita cari dulu ya tempat buat nembaknya. Karena punyaku hancur duluan ya. Nah, ini udah pada fokus nembakin tangan ya, guys. Oke, di sini kita harus cari dulu tower yang bisa dipinjam. Oke, yang ini aja deh. Oh, udah ada orang. Oh, ini tangannya udah kebuka ya. Langsung tembak aja. Nah, kalau udah terbuka shield-nya dia hilang silver-silvernya gitu, guys. Nanti akan ada warna bunga-bunganya gitu. Ya ini lumayan apa ya? Cukup dahsyat gitu ya. Animasinya maksud aku ya. Besar gitu, selangit-langit. Itu mau meleduk-meleduk itu. Oke, kita dapat gatling-nya. Kita manfaatkan saja buat nembak tangannya. Oke, di sini aku pakai bio misil. Bukan, red plasma maksudnya. Nah, itu damage-nya 75.000. Yah, kadang miss dikit nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Yang penting kita udah mencoba. Ini banyak banget loh ternyata guys yang miss tembakannya tuh. Jadi kan minimal siapin lah 20 biji satu kali ya. Wah, itu sayang kali miss lagi. Oke, dapat. Nice, 2 kali. 3 kali. Oke, pecah. Siap-siap. Oh, ini masih setengah. Ya, gitu kadang bio misilnya kita gantian, guys. Ah, oke, nice. Ini udah pecah. Ini sebenarnya gampang ya, mau yang nightmare ini sebenarnya gampang, cuman yang bagian ini doang. Kalau yang sebelahnya tuh susah guys. Aku belum cobain sih, katanya susah. Ini tangannya ngelambai mulu anjir.
Okay. Kita udah mau kelar ini tangan yang ini. Tinggal satu tangan lagi, guys. Nah, jadi kalian kalau mau ngancurin ini kayaknya wajib pakai red plasma ya. Soalnya kalau nggak pakai red plasma kayaknya nggak bisa. Kan dari situ tulisannya ada ini ya, close Steven to red or use red plasma round to destroy the silver tuh kan. Kayak disarankan, aduh hancur. Disarankan sih emang itu ya, guys. Oke, ini tinggal satu tangan. Bolong ya ini. Wah. Gampang ya ternyata. Emang kondusif sih awal-awal kan. Pada paham main ya. Ntar kalau agak akhir season mungkin bakalan kacau sedikit lah. Oke, kita udah habisan, guys. Nah, akhirnya kelar, guys. Dengan sangat cantik ya. Oke, rating kita 25.000. Wah, 28. Oke, nah ini orang-orangnya ya yang membantu. Wah, kok aku 28 gak masuk ya, guys, ya di rating ini? Aneh kali ya. Nah, kita nomor berapa ini? Nomor 6. Wah, anjir. Gila, guys. Ini orangnya ada 41 per 40 ya. Nah, itu damage kita tuh lumayan, guys. Tapi kenapa ya? Nah, ini ada 41 orang ya. Ada penyusup satu. Ya, begitulah Premier War-nya. Mantap ya. Yang Nightmare. Dengan teman kalian. Jangan lupa pakai Red Plasma ya, guys.